Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasien-pasien tabib Arif. Ya, aku menyebut penontonku pasien, Bang, karena butuh asupan. Asupan vlog. Selalu mangan, berarti asupan mangan. Ben gak kelaparan ngono. Iki kedatangan topeng, Bro. Hari ini lagi mengelis apa yang akan kita lakukan di Suinope. Suinope. Karena MC ini kan EDW. EDW. MC ini ceritanya wanita ya iya. Merefresh wanita coba. Sing gak wani. Ternyata kalau ada nope, pate wani coba. Iya, cek nope, orebe. Nah, gitu. Persiapannya kita EDW. Persiapan, Bi, persiapan. Mau nope wis WhatsApp. Ya, aku ini full Jawa. Karena AW menyarankan full Jawa. Terus nang poster kan anak tulisan full Jawa. 99% Jawa. Plus poe berarti so iku Indonesia yang misi tok loro sak kalimat rong kalimat tok kabeh full Jawa. Jadi sangat menyenangkan sebagai MC aku senang aku. Karena iso cok cacat-cacat nang Jakarta. Akhire istilah-istilah sing nek Jakarta gak iso diungkapne saiki iso. Misale apa coba? Kayak menyatakan tiba kan akeh jatuh kan glosor, jlongup, apa? Golong komeng, morat marit ambruk iso kabeh. Nesu nesu ya iso. Biasa ni gua ya pos, aji setak kiwara ibu tahan tapi enak. Neng itu kah enak soalnya kamu, kiri kamu, kiri kamu apa tu? Kita kamu. Iki lumayan apa yang aku? Selain MC, selain nostalgia, ya kan? Nostalgia. Kami aku yakin penonton kan mesti oke wong Jawa. Jadi koyo awake dhewe reuni selain. Jadi kumpul piye ya rasane nongkrong tapi mbek wong ngokeh lho sing awake kangen. Sing rata-rata perantauan berarti kan. Bener. Penonton pas dan mesti pasar, wong, kan? Nek wong Jawa kumpul ing daerah gak kenal iku ketemu koyo wis akrab dhewe, koyo ketemu awake dhewe wis asal jadi wis enak. Jadi cacuke mesti luweh ger lah. Bener. Jadi iki kait konco-konco sing misal nonton gue di Jakarta yo, iki adalah ajangmu untuk ngobrol Jawaan. Biasanya karena aku mbek topeng biyen sengaja campur itu karena kita kehilangan ngobrol Jawa yo. Yo, gak iso ngomong sing campur kok ini Surabaya, Medion, ning Jombang, Kediri gak iso. Mana biar aku benteng campur peng lapo yo pengen ngobrol aja Jawaan. Jadi bahasa apa? Ya kalau sih dibahas ya cuma Jawa kan cangkruk biasa. Aku ngomong tapi ditanggapi Jawa sih cangkruan gitu. Orang penting orang iso pokoknya pirip kabar wis ngono tok cerita masih cerita sing trending-trending yo gawe Jawa. Jadi mik pengen apa ya? Duwe Jawa sing sak bahas ngono tok. Betul. Karena lek mbuh perantau iku perantau dan gak ketemu circle kaya meskipun iki gak cuma Jawa kok Padang, pas yo pengen pasti ketemu wong Padang kan, karena pengen ngobrol Jawaan kaya wong Medan pengen ngobrol Medan, wong Timur ya kaya pengen ngobrol Timur. Nah iki Jawa iku yo pengen ngobrol, dan iku misine wanita aja nih bener ngumpulnya ngomong Jawa cangkruk bahasa Jawa cangkruk Jawa, sing paling gak kan wanita kan representatif kan wong Jawa sing merantau ke Jakarta. Iya nah iku pengennya yo gawe paguyuban perkumpulan, komunitas tapi komunitas Jawa ini seru dan, sih apa ngobati kangen sih gak iso di iku piye ya nek kowe ketemu gak sadar to lah kon ketemu kancamu murah-murah mas Jawa ya rasane mesti cedek ana mesti gak pengin ngomong bahasa Indonesia luwih cedek seru akrab guyon iki ono apa ya ono nilai tambah iso betul kira-kira iso gak ya kene gawe cangkruan kayak ngono ya maksudnya kan berawal dari konten berawal dari mungkin podcast. Kita podcast akan lanjut, kita pasti lanjut lagi. Pasti. Lanjut, mengenai Suri Nope, tapi audio. Yang jelas itu adalah audio. Gak iso. Kau ini kalau misal video itu akan kurung lah ya. Iya persiapannya soalnya jauh. Audio kan lebih gampang, produksi lebih akeh, maksudnya lebih enak dilakoni lah. Ya gampang lah, lebih gampang karena video itu inginannya kenapa kita berat itu ternyata abot bro. Karena ya video, ngesete, suwe kan bintang namu nih nganu kan kaya gak usah ngesete itu doi, ibaratnya ya video ngeset tok itu nek awake ngetik audio itu gak ngeset video siji, audio sih setelahnya untuk satu episode
Jadi nang nek audio kan iso sambil tongkrongan, sambil nyantai siro-siro, turu-turu iso nek audio butuh meset A, ya nyocok nek jadwal pisan ya. Iku. Ya muga-muga maksudnya sing penting ngobrol dhisik. Engko kan iso ngobrol kangen iki. Dari teman-teman kalau misal nang kene ana wong Jakarta atau apa, biyen ku ono sing ngawari, Bang. Kan aku nggih konten Jakarta kan, ngobrol bahasa Jawa ambek Jakarta kan. Terus Rip, iki po ngobrol nggae konten ambek wong liyane, terus nggae perkumpulan menurutku adalah aku merasa belum sebesar iku untuk mengumpulkan massa cangkruan. Lek semisal teko kene, pasien-pasien ono sing sugih duwe warung. Nah, aku gelem ngeramekno ngumpulno wong Jawa. Paling enggak kan teko kanca-kancaku dhewe. Nah, dadi paling enggak ono satu tempat atau base camp sing diparani wong Jawa. Mungkin ya bisa saling membantu lah ya. Yo. Ono sing gadhe kerjaan, sedikit kerjaan, sing butuh sharing apapun di KI tempat, butuh bisnis apapun di KI sarana wadah dan aku yakin misalnya iso ngumpulne ya. Iku background wong Jawa ning Jakarta mesti oke. Okay. Kerja kantoran ono sing di bisnis ono dodolan wis gak kehitung ya kan. Kerja mungkin sing bangun-bangun opo iku oke. Jadi nek misale cita-citane gede no ya. Iku iso gawe kumpulan tapi pokoke ngumpul tapi sing ngobrol wis sembarang. Pokoke syaratnya yo mung siji, Jawaan. Oh iya nggih kafe ngono ya. Iya kan. Jadi pokoke temen misal duwe-duwe akeh nggae kafe Jawaan ayo tak support. Nah. Hitungannya promo nih kabe saat cangkruk ini gue nekak nih itu konco-konco misal itu ya setiap di konten misalnya podcast jadi ngundang iki kok kerja di Jakarta jadi apa ini kan bisa kan orang kantoran iki ayo orang kantoran iki jauh biye orang sing kerja di jalanan biye ya kan orang sing sekolah berbagai profesi lah ya pokoknya ya backgroundnya sing macem-macem pokoknya saatnya mi ngobrol jauh betul sejauh karena rumah Vega Antares kan. Iya, kita dewa. Nah, iku yang ngajak, ayo cangkur-cangkur po iki. Karena Mas Vega Antares iku duwe yo perkumpulan kecil Jawa. Kan, Jawa. Kadang Mas Ari Lasso pengen nah, kan? Jawaan dia dak teko. Tapi iki ini musisi-musisi sing Jawa-Jawa. Jawa kan, lah saya dewa lho. Iku kan Ahmad Dhani, Mas Andra, Mas Ari, Surabaya kabeh. Tapi aku acara apa? Padi Ribon. Jadi UNER. UNER nggawe UNER Jakarta, UNER Jakarta, UNER DKI iku ngundang Mas Piu, Mas Fadli. Ujo gak suruh. Dadi ning backstage wis koyo dulur ngomongne Mas Piu wis gak ada ngomong saya gak. Fadli, yo opo? Api ngono. Aku ngen cangkruk aku ning ekonomi, ning kantin iki mangan nduk dadar wis pokoke. Negro, enak kan bayang. Iya, koyo iki satu tempat giras deh koyo giras. Tapi sing harapaniku adalah teman-teman iki gak norak, koyo yo campur-campur biasa misal ono sing teko yo gak usah putu-putin ngrubungi wis. Ben membikin semua orang nyaman di situ tanpa ada ndelok di sopo tapi siapapun bisa campur nang kono. Gak ndelok status. Ning kono kok ndelok asale kon di wis terserah iki mbok artis lah. Betul. Penyanyi lah, pegawai pokoknya wis nongkrong nang kono wis gak bahas. Kok ora buka ono ya bahas cerita-cerita ae gitu. Terus kita ya asik nek misalnya warung kafe, kafe-kafe koyo ini jane Surabaya giras, warung kopi ya, sego goreng is, sego goreng abang, sego goreng jowo. Ambek dikei paling gak tahu tek. Tahu tek. Ya lur wae wis iku. Ayo nonton bareng tapi dede-dede alon-alon ae, sing penting giras. Sego-sego buntel bebek wis iso iku. Iki konsep bisnis iki bro, misal ana sing sugih ada donatur atau investor sugi-sugi ayo kita wujudkan iku tempat nggak tempat uang ben sing merantau iku gak kangen omahe ya karena duwe ngeroso duwe kanca omah duwe omah nang tanah rantau ngono iku sih asik iku karena aku kangenku Jawa iku panganane ambek ngobrol e malah ketemu wong Jawa ketemu topeng pasti tidak gak akan Indonesiaan kecuali kerja iya kecuali kerja dibahas beneran sing mumpung ini terong jam terong jam ya wis Jawa gak ono wis ewu aku ngomong Indonesia jadi ewu benar aneh jadi gue semoga teman-teman di pamblang diniati kabeh di dongane kanca-kanca kabeh nah iki iso kedadian kok sangat
Gokil. Apa kalian wis duwe apa pertongkrongan iku? Yo. Engko tak cangkruk rono. Parane yo. Wani. Wani aku. Diwangi sak kabehane lah mesti iso dibantu diwangi. Ngono iku. Wi ono sing menyarankan mah kumpul wong Jawa apa? Waduh aku merasa aku power ku gak semono ne. Tapi lek ngumpulno ngajak nyangkruk kok Mas Vega e pegandane sih ngajak nyangkruk ya wis. Ya ayo cuman lumayan ado. Ning ciduk. Pamulang, pamulang. Oh, pamur. Ya itu kan ciduk omah aku. Iya. Satu lagi. Iya ngajak pamulang. Tapi ya ngono sirkul kadang ya iku dhe cerita Mas Mas Ari kadang ya karena kangen jauhan, kangen pecah jauhan. Teko hanya untuk ngobrol, sasa-sasa terus cabut. Iya, kok Mas Ari misalnya nge vlog, tapi konser di Dewa tak sering banget yang ngomong, sering banget yang ngomong Jawa, karena kangen gitu. Dan aku gak iso dilakoni yang konten-konten Jawa nih, yang ikutin nih ketemu konser-konser Jawa nih. Di kerja ya gak mungkin, kerja ketemu aku pejabat nyanyi nanti aku, ya rata-rata sih. Dan wong Jawa aku sangat-sangat loh. Aku ketemu direktur utamae kantor pos. Kantor pos wong Jawa. Terus menteri apa wong Jawa Surabaya. Jadi aku ngejob nang kantor pos ketemu menteri-menteri tak cacuk-cacukno. Sing liyane wedi kabeh. Jangkir sing liyane wedi kabeh. Kok berani wani ya? Kok berani ya? Gak ngerti deh nek cok ning Surabaya iku seakrab itu. Gak ngerti ini kuwi dikira. Kasar ya wong lanang gak kalau tu, wang tuwek, wang nom, macam gue nak bisa caco, ikut justru akrab, istilah. Oh, menteri apa? Aku lali aku, menteri apa? Wang Surabaya kan, terus aku ngomong, ni saya pengen menyapa bapak, aku lali aku namanya, bapak. Itu Pak Bas, apa saya cuma? Bukan aku, aku lupa aku. Pak, janjo pak, langsung protokole kalau sini gue ngadeg apa? Iya. Terus tapi wangnya gue yuk, aku jawab pisan di bawah, kan. Jadi. Aku meneh, mundur meneh. Terus aku wis cuek ae karena aku merasa bahwa ada kedekatan ketika ngomong Jawa, ada kedekatan ketika kita menyapa dengan cara Jawa. Iya. Yeah. Akhirnya stand up aman lancar. Terus biasanya ngetalan diri, misalnya aku ngisi, gawai dhewe ngemsi. Terus ketok medok ya kan. Nek sing kenal sih. Jawa. Gampang di ngetalan iku. Mana yo nang sing ngobrol Jawaan mana. Nek menyenangkan oleh misalnya Jakarta ngejob korporat aku ru pimpinane kono wong Jawa. Tapi wis langsung kesik. Pas tak jancuk, Pak. Pasti. Dan iki aman. Siliane ngene-ngene padahal iki. Sing liane ku pasti panik sing kok le ndelok selalu respon ku le misal ndelok kanan kiri nih kok. Lho. Ketok. Mari mari ndelok lho, tapi ndelok sing di omongin ku yo. Lagi ngene. Nah, tapi le presiden ora wani. Aduh. Kawani, tapi le misal karena itu aku yakin PD karena delok raute menyenangkan, berarti bisa dibiyani iki Bapak iki. Le ketika sebelum yo nyantai, yo iki aman enggak ini? Aman ya enggak apa-apa ya udah. Ya wis iku lah. Wis pokoke jenenge nek iki iso wujud tenan. Wis bayangno yo ana kumpulan ngobrol di Jawa, terus bayang lo levelnya gede Ari Lasso nyanyi, tapi ben ngomong mari nyanyi bosone Jawa, bayang lo, bayang lo, bayang lo. Sabar kok ngomong kan karena secara Jawanya dibayar korona me ngamen nyanyi ya. Ngamen nyanyi, terus ngomongin Jawa, wih kabar ini tanco ame yo, lagu lagu-lagunya di Jawa bayang lo dah, enak ya semoga ini amin tercipta tongkrongan ngono ning Jakarta, semoga karena iso saling membantu, saling membantu. Iya, pasti ono lah saling. Tapi aja jagaan kok aku butuh kerjaan. Matamu. Sisi jagaan, silaturahmi ku gak rezeki. Wani ngumpul mas ya ke dalam. Ketemu kenalan sapa, kenalan sapa. Nah, kalau iso pemuda link, pemuda kami kan iki, eh aku butuh iki. Terop, terop ku masih ke, Mas Anton. Iki usaha iki, iki jage, butuh mangkat, iki usaha iki. Ku gak database Jawa. Nah, Jakarta. Tapi yes. Jawa sak kerjaan sak background kumpul dari sisi siap matur suwun topeng.